Kita mulai kabar pertama, bus syarat penumpang menabrak 7 kendaraan di depan gerbang tol pelabuhan Bakauheni, Lampung. Bus penumpang Eva Star diduga mengalami remblong dan menabrak 6 motor dan minibus di gerbang tol pelabuhan Bakauheni, Lampung. Saat tabrakan beruntun terjadi, aktivitas di pintu masuk pelabuhan Bakauheni sedang padat dengan kendaraan yang akan menyeberang. Petugas gabungan segera mengevakuasi korban ke puskesmas terdekat. Satu orang meninggal dunia dan 7 orang lainnya mengalami luka berat. Kita nunggu dulu, Pak. Iya, nanti.